macam mana troubleshoot CCTV ya. Bila you dapat CCTV ini ya, pastikan memory card you jangan masuk lagi. Jika ada memory card, angkat keluar. Terus angkat keluar. Okey? Yang ini, connect power adapter. Lepas itu, you power on. Lepas you power on, dia memang ada lampu. Lepas itu, you tunggu 30 saat. Tak kira CCTV ada respon atau tak ada respon. Tunggu 30 saat dulu. Lepas itu, baru buat reset. Tunggu. Reset macam mana? Reset sangat senang. Sini ada satu butang. Button. Okey? Tak kira CCTV ada respon atau tak ada respon. You tunggu 30 saat. Dia tak ada bunyi tutut pun tak apa. You tunggu 30 saat saja. Okey? Okey, sekarang kita boleh buat reset. Nah, yang ini button ah. Macam mana nak buat reset? Tekan lama-lama. Jangan lepas. Tekan lama-lama. Jangan lepas. Lebih kurang 5 sampai 8 saat. You dengar yang tadi punya sound. Tung. Lepas itu, dia masuk. Masuk, dia sudah reset back to default factory setting. Lagi tunggu 30 saat, bagi dia start off sahaja. You buat macam ini. Okay? Thank you. Tunggu. Dia sudah start off back to default factory setting. Sekarang CCTV sudah start off. You tak pernah connect dengan CCTV. Bila you sudah buat reset, dia memang ada sound tut-tut-tut. Jika you sudah connect, dia tak ada sound tut-tut-tut. Okay? Okay. Macam ini kita buat reset. Thank you.